Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman-temanku, sahabat-sahabatku dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia, selamat datang kembali ke channel YouTube Reja Singkawang. Ya. Nah, kali ini kita akan travel vlog jalan-jalan ke kota Singkawang, yaitu kota Amoy, yang mana kita akan ke salah satu tempat, yaitu bangunan tua atau rumah kuno atau warisan pusaka atau salah satu pusat sejarah dan lain-lain lah, pokoknya. Nah, kita akan jalan-jalan ke salah satu rumah Tionghoa yang udah lama banget, yaitu rumah tradisional Margajia, yang mana rumah tersebut terletak di tengah-tengah pusat kota Singkawang, tepian sungai kota Singkawang, dan salah satu tempat paling sering dikunjungi oleh orang-orang wisatawan dari luar negeri, terutama dari negara Tiongkok atau Taiwan, Hong Kong, RRC dan segala macam lah pokoknya. Nah, di tempat ini nanti kita akan melihat-lihat situasi dan kondisi yang paling enak, yaitu terutama ada menu kuliner, makanan paling enak, yang paling keren, yang paling dahsyat di kota Singkawang, yaitu Choy Fan. Tapi makan Choy Fan-nya nanti saya buatkan konten selanjutnya ya, biar teman-teman penasaran. Oke teman-teman, tontonin terus video saya, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, dan jangan di skip, kecuali ke skip baru atau skip lama. Oke teman-teman, jangan lupa like, dah. Dan jangan yang belum subscribe lah, karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang, sehingga sekarang alhamdulillah sudah hampir mencapai 2000 subscriber. Ya, walaupun masih sedikit, tapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, dan saya doakan yang terbaik tentunya, yaitu satu. Akan saya doakan buat teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah like, dan yang sudah berikan komentar. Semoga teman-teman sehat selalu, selalu diberikan limpahan rezeki, rahmat, dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan kebahagiaan, serta diberikan kemudahan baik dalam segala urusan apapun di buka bumi ini. Oke teman-teman, yuk kita saksikan terus videonya, jangan lupa, jangan di skip ya. Kita akan jalan-jalan melihat bangunan kunonya, yaitu bangunan rumah Margajia yang terletak di Jalan Budi Tomo, tepatnya di tepian sungai kota Singkawang, yang paling indah, asri, dan menyejukkan. Yoi.